Pak Ji, Ya. barangnya ampel nih. Mantap. Ya, bagus. Tunggu sebentar ya. Ya. Siap. Jam 9 kita mulai. Pak Tonton sedang ini. Sedang masuk. Jam 10, Pak. Ayo plan jam 9. Jam 10, maaf, Pak. Dibalik. Ke Pak Yudi mana nyari saya jam 8. 10 menit lagi. Ya. Belum menit lagi lah, ntar. Ntar Pak Tonton sudah saya hubungi.
Pak Tonton, barangkali sudah bergabung. Oh iya, baik. Pak Tonton sudah ada di room ini. Yes. Hah? Oh, udah. Baik, Bapak Direktur, akan segera dimulai acara ini. Mohon izin. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertemu kembali dalam rangka kuliah umum yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Tonton. Kali ini kuliah umum mengambil tema tentang Green CSW pada program dan pelayanan CSR di Indonesia. Narasumbernya adalah Bapak Tonton Haryanto, beliau adalah CSR Manager PT AVC Indonesia. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Bapak Narasumber, Pak Tonton Haryanto, serta Bapak Ibu Pejabat Struktura di lingkungan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan Bapak Ibu dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung serta mahasiswa yang berbahagia. Pada hari ini
Bapak Tonton Haryanto sudah bergabung di tengah-tengah kita untuk bisa menyampaikan materinya nanti tentang Green Social Work pada program dan pelayanan CSR di Indonesia. Bapak Direktur yang saya hormati, sekaligus saya melaporkan bahwa pelaksanaan kuliahum ini dalam rangka mencapai target di capaian pembelajaran lulusan di bidang praktek pekerjaan sosial industri. Dan saat ini juga ada 7 lokasi yang termasuk ke dalam setting industri untuk dijadikan lokasi praktikum 2 mahasiswa Poltek SOS Bandung. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, mohon izin Pak Direktur untuk bisa memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Persilakan Pak Direktur. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Narasumber, Pak Tonton, para Wakil Direktur, Bapak Ibu dosen fungsional dan pejabat struktural, para kaprodi serta mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tobi bahwa pagi ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual dalam kegiatan kuliah umum, ya. Ini alhamdulillah pagi ini narasumber Pak Tonton mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana mengenai social work dalam CSR itu, green social work dalam CSR itu. Sebab yang kita pahami, kalau berkaitan dengan CSR itu pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberi manfaat kepada 3 hal. Pertama, kepada ekonomi, sudah jelas. Yang kedua, kepada sosial. Dan yang ketiga, kepada lingkungan. Bagi seluruh pemangku kepentingan. Itu kalau dilihat dari CSR-nya. Nanti Pak Narasumber akan lebih banyak mungkin di situ berbicara. Nah, sementara kami ada semacam misi yang harus diemban atas perintah dari Menteri juga bahwa bagaimana Green Social Work dikembangkan di Poltek ini ke depan. Yaitu bagaimana mahasiswa-mahasiswa kami itu dan dosen-dosen kami itu berperilaku atau katakanlah memiliki ruang untuk mengembangkan paling tidak 4 hal. Pertama, bagaimana menghormati semua makhluk hidup beserta lingkungannya, fisik dan lingkungannya. Jadi kurikulum, program-program yang nanti berkaitan dengan CSR itu akan arahnya bagaimana mereka ramah lingkungan. Yang kedua, mengemban pemberdayaan dan relasi berkelanjutan antara orang dan lingkungan sosialnya. Itu juga, makanya dalam beberapa materi pembelajaran, itu bagaimana interaksi ya human relation ya antara pekerja sosial dengan pemerlu atau penerima pelayanan dan seterusnya ya, dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, tentu memberikan advokasi pentingnya penanaman nilai sosial dalam semua kegiatan ekonomi, termasuk yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Ya, saya lihat juga di sini mahasiswa-mahasiswa yang dibina oleh Pak Aib untuk kemiskinan itu juga diharapkan hadir kan ya, untuk bagaimana nanti namanya CSR itu berkembang untuk pengembangan kemiskinan. Karena kalau dulu lihat kita ada teori trickle down effect, bagaimana perusahaan dikembangkan oleh pemerintah dengan maksud itu memberikan tetesan kepada pembangunan masyarakat. Apa yang terjadi? Oh, ternyata enggak seoptimal yang diharapkan. Jadi setelah ditampung itu keuntungan perusahaan, bikin lagi untuk perusahaan kecil, bikin lagi sehingga ke masyarakatnya enggak netes-netes. Nah, ini mungkin nanti bagaimana Bapak Narasumber nanti bisa memberikan penjelasan atau katakan pencerahan kepada kita semua dengan kondisi sekarang ini. Dan yang terakhir tentu mempromosikan keadilan lingkungan dan sosial ini yang penting. Karena nanti mahasiswa atau alumni Poltek ini memahami ya keberadaan mereka sebagai sosial yang harus ramah lingkungan dan lingkungan maupun sosialnya. Itu mungkin beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Narasumber dan seluruh yang hadir pada kuliah umum ini. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah ini dibuka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas sambutan dan arahannya. Semoga apa yang nanti akan diberikan
materi dari Bapak Narasumber ini terkait langsung dengan apa yang sudah diarahkan oleh Bapak. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, serta hadirin para mahasiswaku yang berbahagia, pelaksanaan kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Narasumber, Bapak Tonton Haryanto akan segera dimulai. Dan dipersilahkan pada Pak Tonton untuk memulai pemaparan materinya. Nanti pada saat pelaksanaan pemaparan ini sudah selesai, kami akan memberikan waktu kepada para hadirin, khususnya para mahasiswa, untuk bisa berdialog dengan Bapak secara langsung. Waktu yang saya sediakan selama 2 jam sejak saat ini, dan nanti pada jam 11.45 barangkali akan coba dilakukan pembulatan barangkali ya dari hasil pelaksanaan dialog bersama mahasiswa. Demikian Pak Tonton, dipersilahkan untuk memulai pemaparan. Pak Tontonnya belum masuk Pak, lagi ada trouble audio Pak katanya Pak. Oke. Sementara terima kasih Mas Eko. Oh iya nih, ke saya barusan masuk. Trouble dulu sebentar. Ya, kita tunggu sebentar Bapak Ibu sekalian. Semoga tidak terlalu lama Pak Tonton bisa masuk kembali ke room kita. Masih kesulitan ya Mas Eko?
Belum? Ngedit lagi. Tunggulah. Itu barusan ada jawab, ada ini ke saya. Bukan Kang, trouble audio. Leave dulu sebentar. Enggak. Sudah berapa menit tuh? 10 menit. Udah 5 menit nih. Ya Meteo, ya Meteo. Thank you.
Baik. Mas Eko, Pak Tonton sudah bisa bergabung di ruangan ini? Ya, kita akan mulai segera. Silakan Pak Tonton untuk bisa memulai paparannya. Mangga, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit gangguan, nggak bisa jadi suara saya. Nggak apa-apa Pak, lanjut aja. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini mungkin saya ucapkan terima kasih sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Poltekkes Sos Bandung, STKS ya, dulu zaman saya sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi di sini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi manfaat buat teman-teman mahasiswa. Amin. Ini topiknya sesuatu yang memang sedang menarik gitu ya. Green social worker gitu. Waduh, dari sejak 3 tahun lalu ini udah mulai rame. Ketika saya masuk ke, saya ambil MM Sustainability itu, jadi perdebatan tentang pekerjaan sosial karena teman satu kelas itu rata-rata dari berbagai disiplin ilmu, mereka memberikan sebuah kritik terhadap profesi saya yang selalu merasa bangga dengan pekerja sosial gitu ya, dengan profesi saya. Kritiknya adalah bahwa profesi pekerjaan sosial itu terlalu asik dengan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan, ya. Sementara lingkungannya sendiri kurang diperhatikan menurut mereka, gitu kan? Contohnya adalah bahwa ketika melakukan ada bencana alam, mereka menyampaikan, mencontohkan, respon cepat itu adalah dari para pekerja sosial, tapi hanya sebatas pada bantuan, entah itu misalkan dukungan psikososial dan segala macamnya, tapi tidak menyentuh pada apa yang menjadi penyebab bencana alam. Itu adalah tentunya tidak lepas dari interaksi manusia dengan alam itu sendiri. Jadi ada tantangan sekarang ini bahwa bagaimana profesi pekerjaan sosial kemudian menjadikan isu lingkungan sebagai arus utama dalam praktek profesinya. Jadi ada beberapa mungkin yang akan saya share ya, Pak Hep dan teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga Pak Tonton, mangga. Aduh, ini nggak bisa lagi saya sharing. Boleh dikirim ke WA saya nanti yang hijau Pak, yang hijau Pak. Sudah sini udah saya coba tapi ternyata disable sama host ini. Bentar. Bisa deh. Bentar Pak, kirim ke. Tonton. Nah, bisa dikirim ke hostnya, Bu Arini, Kak Tonton. Sudah saya kirim nomornya. Oke, sudah saya kirimkan ke Bu Arini. Baik, sedang di unduh, sedang di upload, ya.
Ya kita cerita aja sedikit gitu ya. Jadi bahwa Provinsi Perjanjian Sosial memang kebetulan saya di komunitas apa teman-teman industri itu selalu menyuarakan bahwa CSR gitu ya, CSR itu adalah ranahnya kita gitu. Karena kebetulan teman-teman yang rata-rata menjadi CSR manager atau CSR officer di beberapa perusahaan besar itu ya ternyata ada dari profesi lain, justru kebanyakan dari profesi lain yang saya temukan. Di sana ada dokter yang jadi CSR officer atau dari lulusan dari fakultas hukum gitu ya, yang sebetulnya ini adalah milik kita gitu. Nah ini ini ada udah mulai ya, terima kasih. Ya baik. Pak ini kita langsung aja mungkin ya ke ini langsung ke selanjutnya. Jadi nanti kita akan bicarakan mengenai green social work sama SDGs tentunya ya, yang betul, karena SDGs betul, itu adalah salah satu yang menjadi apa dorongan profesi pengabdian sosial untuk mengarus utamakan isu lingkungan. Kemudian setelah itu nanti saya akan coba sedikit berbagi pengalaman ketika saya bekerja di ranah industri. Oke, selanjutnya kita mulai saja. Nah, ini jadi green social work ini kalau menurut saya ini adalah sebuah jawaban ya, sebuah jawaban terhadap isu atau kesepakatan global atas Sustainable Development Goals. Nah, kaitannya dengan profesi pekerjaan sosial, saya melihatnya sebagai pendekatan multidisiplin dan holistik terhadap krisis lingkungan yang menantang. Ini menjadi tantangan bagi profesi pekerjaan sosial untuk memasukkan selalu memasukkan isu lingkungan ke dalam praktek profesional kesehariannya. Dalam konteks apapun, saya pikir profesi pekerjaan sosial mulai sekarang sudah harus memasukkan isu lingkungan dalam praktek kesehariannya. Ya. Nah, kaitannya dengan industri adalah bahwa seringkali industri dituduh sebagai sumber masalah lingkungan. Ya. Nah, sehingga penting sekali misalkan seorang pekerja sosial itu melakukan menguasai bagaimana memitigasi risiko ya untuk pengurangan risiko atas degradasi lingkungan yang berbasis komunitas dan pembangunan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam agenda praktik pekerjaan sosial. Ya. Jadi hal apapun saya pikir karena misalkan kemiskinan gitu ya, kemiskinan itu muncul dituding karena industri yang sangat kapitalis, yang sangat serakah gitu ya. Kemudian mereka begitu masifnya mengambil sumber daya alam sehingga memiskinkan ada kelompok-kelompok lain. Tapi itu yang terjadi gitu ya, bahwa pekerja sosial selalu fokus kepada individunya atau kelompok-kelompok yang bermasalah ya, tanpa pernah misalkan menyentuh sebetulnya bahwa ada hal yang harus dilakukan intervensi juga oleh seorang pekerja sosial. Misalkan bagaimana pendekatan bahwa industri besar tidak mematikan industri kecil. Sehingga tumbuh bersama itu adalah harus menjadi sebuah isu yang menurut saya bakal keren gitu ya, kalau misalkan pengusaha besar dan UMKM atau usaha kecil itu bisa berjalan bersama. Bagaimana caranya adalah dengan partnership, karena dalam sustainability itu partnership sekarang menjadi salah satu isu yang cukup strategis. Oke, selanjutnya Mbak Rini. Nah, pada prinsipnya mohon maaf ada suara lagu sedikit. Oke. Nah, pada dasarnya kan profesi kita ini adalah mencoba untuk mencapai keadilan sosial ya, dan memenuhi prinsip hak dasar manusia. Nah, salah satu hak dasar manusia itu adalah lingkungan yang sehat. Ya. Degradasi lingkungan sebagai dampak dan teknologi serta dampak teknologi dan industri itu cenderung menjadi masalah sosial. Ya. Nah,
masalah apa saja ya, begitu banyak sekali sebetulnya masalah sosial yang ada di kita itu, di sekitar kita itu adalah relatif sebagai dampak dari teknologi dan industri. Nah, kemudian muncullah kesadaran masyarakat mengenai bagaimana mereka untuk terlibat langsung dalam pelestarian lingkungan. Inisiasi dari masyarakat ini tentunya menjadi tantangan yang kita sebagai agen perubahan ya, tidak harus reaktif untuk saat ini mengenai masalah terhadap masalah-masalah sosial, tapi bagaimana kita melakukannya secara proaktif ya, dan memastikan menjadi ruh dalam profesi pekerjaan sosial. Yang tadi saya contohkan misalkan di awal bahwa pernah saya ada perdebatan dengan beberapa rekan bahwa profesi pekerjaan sosial hanya reaktif saja. Saya pikir itu hak mereka gitu ya, opini mereka tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita cegah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita mulai dari sekarang berubah untuk menjadi lebih proaktif. Nah, ini sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat terhadap profesi pekerjaan sosial. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, ini tadi saya bilang bahwa industri selalu dituduh sebagai sumber dari masalah lingkungan. Dan masalah lingkungan itu pada akhirnya menjadi berkembang menjadi masalah sosial. Ketika masalah sosial terjadi, maka pekerja sosial turun. Nah, di sinilah saya lihat bahwa isu kelestarian lingkungan atau masalah kelestarian atau kerusakan lingkungan itu adalah selalu kebanyakan gitu ya menyampaikan sebagai dampak industri. Dalam konteks apa? Tentunya banyak konteks yang menyebabkan bahwa isu lingkungan menjadi masalah. Ya, salah satu contoh misalkan konteksnya itu adalah regulasi global. Regulasi global itu ya tadi dengan diperlakukannya, dengan disahkannya Sustainable Development Goals. Kemudian kita sudah ada ISO 26000, kemudian Global Report Initiative. Itu mau tidak mau menuntut semua negara ya, karena SDGs ini berlaku secara universal untuk seluruh negara, termasuk misalnya negara maju. Mereka harus bertanggung jawab secara moral terhadap isu lingkungan ini. Ya. Nah, kemudian dalam konteks nasional, ya kita juga punya regulasi nasional seperti undang-undang tentang perusahaan terbatas ya nomor 40 tahun 2007, dan termasuk juga Kementerian Sosial ternyata punya Permensos nomor 185 tentang forum tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan tentunya ada banyak terkaitlah peraturan di Pemda dan sebagainya. Kemudian konteks yang lainnya ada stakeholder dan shareholder. Stakeholder dalam hal ini ketika industri bekerja sama dengan supply chain management yang dianggap kurang ramah lingkungan, biasanya mereka tidak mau. Jadi saat ini industri-industri besar sudah sangat selektif dalam memilih supplier misalkan gitu ya. Kemudian shareholder, banyak para pemilik saham yang sekarang ini selalu menuntut manajemen itu untuk lebih peduli terhadap masalah sosial dan lingkungannya. Ya. Di samping itu juga ada konteks kearifan lokal, misalkan hukum adat gitu ya, itu ada beberapa hal yang bukan membatasi menurut saya, tapi bagaimana misalkan industri atau perusahaan masuk ke dalam sebuah masyarakat itu harus menghormati betul. Nah, sekarang bagaimana kemudian ketika isu lingkungan ya yang awalnya dituduhkan atau lebih banyak gitu ya dibebankan kepada industri sebagai penyebab, maka muncul satu konsep untuk memecahkan masalah atau menghadapi isu lingkungan tersebut. Konsep tersebut adalah CSR. Jadi CSR dalam hal ini adalah sebagai media atau wadah, terutama buat saya sebagai pekerja sosial, CSR itu adalah media atau wadah untuk seorang pekerja sosial untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah lingkungan dan melakukan intervensi terhadap isu lingkungan ini. Itu kira-kira. Oke, selanjutnya. Nah, tadi saya bilang bahwa kok isu lingkungan sekarang udah mulai ramai gitu ya. 3 tahun lalu udah mulai dengar apa lagi itu pekerjaan sosial hijau gitu ya, dengan enteng aja kan gitu ya. Apa itu pekerjaan sosial atau green social development, green social worker. Jadi ternyata adalah salah satunya bahwa
ada desakan global ya, bahwa dunia saat ini sudah mulai memperlakukan atau menjalankan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi sustainable development is development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Itu menurut Brundtland Report pada tahun 1987. Jadi maksudnya bahwa pembangunan berkelanjutan itulah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan ya, atau tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi sebetulnya kita menyelamatkan generasi yang akan datang dengan sustainable development ini. Ya, itu. Oke. Okay. Lanjut. Nah, ini SDGs ini disahkan pada tanggal 25 September 2015 yang bertempat di Markas Besar PBB ya, menjadi agenda tujuan pembangunan global. Ya, kesepakatan global itu yang dihadiri oleh kurang lebih dari 193 kepala negara ya, termasuk di dalamnya adalah pada saat itu Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala yang turut mengesahkan agenda SDGs ini. Oke, lanjut. Nah, ini ada 17 tujuan Sustainable Development Goals ya, dan di 169 kalau nggak salah ya, target yang akan dicapai untuk 15 tahun ke depan. Jadi dimulai pada tahun 2016 hingga 2030. Nah, tujuannya ini menarik sekali. Tujuan dari disahkannya SDGs itu adalah mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Ini menurut saya eksos banget gitu ya. Ini adalah kerjaan kita. Dan tadi seperti yang sampaikan bahwa SDGs ini berlaku bagi seluruh negara ya, tidak terkecuali negara maju pun tidak ada sudah tidak boleh arogan lagi, mereka harus ikut bertanggung jawab secara moral. Oke, okay, next, Mbak. Nah, ini salah satu ini ya, ini sebetulnya udah di mana-mana, sengaja saya tampilkan 17 tujuan dari SDGs ini. Sengaja saya tampilkan karena saya prihatin, saya pernah ke salah satu perguruan tinggi, ya, semuanya mahasiswa KESOS juga, untuk melakukan kuliah umum seperti ini. Yang membuat saya prihatin adalah mereka tidak tahu ini gambar apa, gitu ya. Ini mudah-mudahan di Poltek KESOS jangan sampai terjadi. Ya, harus sangat familiar karena inilah yang akan menjadi muara, inilah yang akan menjadi tujuan para pekerja sosial dalam praktek kesehariannya nanti. Oke, selanjutnya, Mbak. Nah, ini dulu ketika MDGs ya, sebelum ada SDGs itu ada MDGs, Millennial Development Goals. Nah, Millennial Development Goals itu mulai tahun 2000 kalau nggak salah sampai 2015. Ya, kemudian 2015 kita sudah berganti menjadi Sustainable Development Goals. Nah, itu dulu pada saat MDGs itu hanya dikenal dengan triple P ya, jadi people, planet, and profit. Jadi pada saat itu bagaimana misalkan tujuannya itu mencapai manusia yang sejahtera, kemudian kelestarian lingkungan, dan profit ya, artinya pertumbuhan ekonomi. Nah, pada saat diberlakukannya SDGs kemudian berkembang menjadi 5P ya, jadi people, prosperity, peace, partnership, and planet. Nah, ya, jadi ini people tentunya adalah selama ini selalu karenanya pekerjaan sosial. Padahal ini semuanya adalah tujuan yang ingin dicapai oleh para pekerja sosial. Itu yang perlu saya sampaikan ya, dan perlu diketahui juga. Jadi sudah lupakan yang triple P karena masih ada beberapa yang misalkan masih diskusi dengan saya masih mengenai triple P. Ya, sekarang ini sudah saatnya kita mengajak ke hal yang lebih luas. Oke, silakan ke selanjutnya, Mbak. Nah, tadi bahwa ada konsep untuk menangani atau mengatasi masalah isu lingkungan ini, ya, salah satunya. Dan juga tentunya masalah sosial. Nah, isu tersebut adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ya.
tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR mungkin dulu di kita pahami sebagai tanggung jawab dari sebuah perusahaan, ya, organisasi, dan terus utamanya adalah perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan itu sendiri. Ya, namun kemudian muncul ISO 26000, tapi menjadi catatan bahwa ISO 26000 ini adalah guidance, ini hanya panduan, bukan sebuah standarisasi, ya, seperti halnya misalkan yang berakhiran 1, misalkan 90001 itu bukan guidance, tapi memang standarisasi. Nah, pengecualian ini untuk ISO 26000 adalah sebuah guidance bahwa social responsibility ini adalah sebuah kesepakatan global bahwa tanggung jawab itu merupakan tanggung jawab dari organisasi. Ya, ini sengaja saya highlight gitu ya. Jadi organisasi dalam hal ini tidak hanya perusahaan, tapi misalkan dalam konteks kecil di kampus gitu ya, UKM, ya masih namanya UKM mungkin ya, itu juga mereka memiliki tanggung jawab sosial, ya, terhadap apa? Terhadap dampak yang dihasilkannya dari pengambilan keputusan dan aktivitas dari organisasi tersebut, ya, terhadap masyarakat dan lingkungan tentunya, ya, melalui perilaku yang etis dan transparan yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Jadi itu sebetulnya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa sekarang tanggung jawab sosial itu tidak hanya milik perusahaan saja, tetapi juga semua organisasi harus bertanggung jawab secara sosial. Oke, langsung lanjut, Mbak. Nah, ini saatnya saya untuk merefleksikan pengalaman saya bekerja di dunia industri. Jadi saya bekerja di hotel. Ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu gitu ya bahwa ini adalah grup kami itu ada luxury and upscale, kemudian mid-scale dan economic scale. Jadi untuk high class-nya itu kita ada Fairmont, Raffles, Sofitel, Pullman dan Swiss Hotel. Kemudian di mid-scale kita ada Novotel, Mercure, Grand Mercure, kemudian M Gallery. Dan untuk ekonominya kita ada Ibis, ya, itu untuk ini aja pastilah teman-teman sudah pada tahu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian apa sebetulnya komitmen perusahaan terhadap masalah sosial? Ya. Nah, kita dengan adanya isu lingkungan, dengan disahkannya kesepakatan global mengenai Sustainable Development Program, maka kita memiliki komitmen terhadap satu, pertumbuhan ekonomi, kemudian kita juga memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Apa yang kita lakukan? Saya sebagai pekerja sosial sudah create beberapa program, ya, sebagai tuntutan pekerjaan tentunya. Salah satunya adalah kita meluncurkan Planet 21. Ya, selanjutnya, Mbak. Oke, lanjut lagi, Mbak. Ini Planet 21 ini adalah salah satu program yang saya kembangkan di bisnis hospitality. Jadi hospitality itu adalah bisnis keramah tamahan yang selama ini mungkin orang berpikir bahwa perhotelan hanya ramah terhadap tamu saja gitu kan. Nah, saat ini dengan era SDGs ini maka kita harus sudah saatnya untuk ramah kepada semua pihak termasuk kepada lingkungan sekitar, ya, kepada masyarakat sekitar, kepada para mitra dan juga ya dengan siapapun yang terlibat dalam koneksi dengan bisnis perhotelan kami. Nah, Planet 21 ini kita luncurkan dengan asumsi bahwa ya hanya ada satu bumi gitu ya dan kita harus selamatkan untuk generasi yang akan datang. Nah, bagaimana kita kemudian membuat program Planet 21 dengan melibatkan tamu, karyawan, kemudian semua pihak yang terkait dengan bisnis kami adalah yang pertama itu adalah kita melakukan penanaman pohon sebagai kesadaran bahwa pembangunan sebuah industri atau properti hotel itu adalah kita juga melakukan atau apa mengkonsumsi hasil alam dalam hal ini adalah kayu. Ya, entah itu meja atau kusen itu adalah kayu dari hutan. Mau tidak mau kita berkontribusi terhadap kerusakan hutan gitu ya. Pelestarian alam. Makanya kita secara sebagai bentuk tanggung jawab adalah kita melakukan penanaman pohon.
Ya, kemudian selain itu melakukan kampanye, misalkan kampanye hemat energi terhadap para tamu. Jadi kalau pernah nginap di hotel kami, mungkin ada himbauan untuk bila tidak handuk kan tidak perlu dicuci setiap saat ya, setelah mandi kemudian dicuci. Kalau di hotel biasanya kita main lempar saja karena ada pelayanan. Dan itu adalah berdampak pada misalkan penggunaan deterjen dan penggunaan air tentunya. Kemudian karena merasa tidak di rumah ya, kita tidak bayar listrik dan merasa sudah bayar ke manajemen hotel, biasanya kita juga tidak peduli dengan hemat energi. Nah ini kita lakukan kepada tamu ya, selain kepada karyawan tentunya. Nah kemudian juga ada, ya karena saya seorang pelatih sosial, kemudian kita melakukan pencegahan dan pemberantasan eksploitasi seksual anak, karena hotel selalu dituduh sebagai salah satu tempat atau salah satu pintu untuk jual beli gitu ya, trafficking salah satunya. Itu kita lakukan. Kemudian kita melakukan desain yang ramah lingkungan. Ya, ya ada salah satu hotel di Ancol di Jakarta ya, Mercure Jakarta Convention Center Ancol itu, kita sudah sedang menyiapkan satu desain mebeler yang ramah anak. Jadi tidak ada meja yang ujungnya lancip ya atau tajam gitu ya. Kita bikin pula sedemikian rupa, itu adalah untuk menjawab gitu ya tantangan bahwa kita, hotel kita itu adalah hotel yang ramah lingkungan dan ramah terhadap anak juga. Ya. Nah, kemudian alat-alat kebersihan yang kita gunakan juga seminimal mungkin sekarang penggunaan chemical dikurangi, chemical yang berbahan dasar kimia ya. Dan tentunya untuk kesehatan semuanya, pangan sehat dan berkelanjutan kita kampanyekan juga. Untuk salah satu sanggar di Bali, kita ada dua sanggar belajar di Jakarta dan di Bali. Di Bali kita kampanyekan itu bagaimana kita menggunakan produk-produk organik dari petani ya, dan kita juga memilih betul supplier yang bertanggung jawab dan legal ya, dan kemudian menyusun atau membuat satu green team ya di setiap hotel. Saya coba create green team itu untuk lebih, agar mereka lebih peduli. Dan itu ternyata green team ini akhirnya menjadi sumber daya bagi dana sosial ya. Kita sudah mulai melakukan pengolahan limbah, dan limbah itu ternyata bernilai ekonomi yang akhirnya menjadi tambahan bagi dana sosial. Oke, selanjutnya ya. Nah itu tadi dari sisi lingkungan. Kemudian bagaimana dari sisi manusianya, Akor juga sudah mendirikan Yayasan Peduli Tunas Bangsa. Nah, dulu sebetulnya berawal dari namanya adalah Tree for Child, jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Ya, program itu adalah memberikan pemberdayaan dan pendidikan bagi anak-anak kurang beruntung di, khususnya di Jakarta dan Bali ya. Ya, melalui program pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan kampanye lingkungan hidup. Jadi dari sejak kecil kita sudah melakukan pendidikan bagi anak-anak. Tapi perlu menjadi catatan bahwa ini bukan bisnis inklusif. Artinya anak-anak itu tidak wajib setelah selesai pemberdayaan di yayasan ini kemudian menjadi karyawan di hotel kami. Itu tidak menjadi sebuah kewajiban karena ini bukan bisnis yang inklusif. Oke, selanjutnya. Ya. Bagaimana misalnya peran pekerja sosial ya dalam implementasi sustainable development? Yang pertama itu saya bagi gitu ya, jadi menjadi beberapa peran. Yang pertama adalah tugas pelayanan bagi perusahaan. Jadi dalam hal ini sebagai pekerja sosial kita harus berperan sebagai konsultan, perencana dan pengembangan program, kemudian menjadi evaluator dan berperan sebagai konsultan, perencana serta pengembangan program. Ya. Jadi berorientasi untuk mempromosikan kebijakan umum dan pelayanan-pelayanan yang sensitif untuk kepentingan dan kebutuhan angkatan kerja. Jadi kita perlu melakukan ini. Kemudian membantu perusahaan ya untuk berkomitmen dan peduli atas kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar yang terdampak atas keberadaan perusahaan sebagai strategi keberlanjutan usaha. Sekali lagi saya mungkin saya tegaskan sebagai strategi dari kelanjutan bisnis. Ya. Kemudian membantu perusahaan dalam memformulasikan, mengidentifikasi, dan menganalisis
serta mengadvokasi kebijakan-kebijakan sehingga perusahaan tidak menjadi lembaga yang melakukan apa sebuah tindakan yang di luar aturan pemerintah gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada tugas asistensi lagi bagi karyawan ya. Jadi kita berperan sebagai konselor, mediator, kemudian advokat dan juga broker serta trainer. Jadi pelayanan yang terdiri dari kebijakan, prosedur dan berorientasi pada konseling untuk karyawan ya. Kemudian masalah-masalah pekerja gitu ya, teman-teman di hotel mereka punya masalah apa, entah itu personal gitu ya, atau misalkan bagaimana kaitannya dia dengan timnya di masing-masing departemen, itu selalu ada masalah dan kita bisa masuk ke sana sebagai konselor. Dalam prakteknya tentu membutuhkan penerapan nilai pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial. Makanya tadi saya bilang bahwa CSR itu adalah media atau wadah yang tepat bagi seorang pekerja sosial ketika kita bekerja di ranah industri. Oke, selanjutnya. Nah, ini tugas pelayanan bagi pelanggan perusahaan. Ya, untuk pelanggan perusahaan dalam artinya misalkan di sini ya kita bisa memberikan pelayanan kepada tamu ya, selain kepada tamu juga kepada supplier kita memberikan pendidikan juga ya, mendidik mereka untuk bertanggung jawab secara sosial. Karena perusahaan kami jangan sampai menjadi muncul tuntutan dari masyarakat bahwa kita ternyata bekerja sama dengan satu lembaga atau satu institusi yang bermasalah ya, yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita harus sama-sama bertanggung jawab. Nah, misalnya dalam kesehariannya praktek keseharian itu ya sebetulnya tidak melulu dengan kebijakan ya. Kita bisa melakukan secara praktek itu adalah misalnya kampanye kesehatan. Bagaimana perusahaan bertanggung jawab atas eksternalitas perusahaan, misalkan emisi ya, kadar emisi. Ketika semua karyawan menggunakan sepeda motor, di situ ada emisi gas buang. Ya, kita atas nama perusahaan harusnya bertanggung jawab. Bagaimana kemudian kita mengurangi emisi tersebut? Ya, melakukan kampanye, misalkan seminggu sekali mengajak karyawan untuk bike to work, misalkan salah satu contohnya. Itu yang kami lakukan. Oke. Itu selanjutnya, Mbak Rini. Nah, ini di dunia usaha sebetulnya apa sih kompetensi seorang pekerja sosial? Ya, ada beberapa catatan. Jadi yang pertama adalah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menggali pengetahuan ya, tentang sistem sumber yang ada di perusahaan dan masyarakat. Jadi kita harus tahu betul ketika kita bekerja di industri itu apa yang menjadi yang dapat dijadikan sistem sumber oleh kita dan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan program. Ya. Ini banyak hal. Misalkan pengalaman saya bekerja di industri perhotelan itu bahwa limbah yang selama ini hanya dibuang begitu saja dan kemudian menjadi masalah lingkungan. Ketika kita pilah, ketika kita daur ulang, ternyata cukup bernilai secara ekonomi dan itu bisa menjadi salah satu sistem sumber untuk keberlanjutan program sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian kebijakan dan peraturan pemerintah harus kita kuasai dan kita bisa berikan untuk menjadi tuntunan ya, untuk menjadi pedoman bagi perusahaan bagaimana mereka misalkan beroperasi secara legal. Nah, selanjutnya memiliki kemampuan untuk bekerja sama. Itu baik dengan sesama pekerja sosial, ya, karena misalkan dalam keseharian saya misalkan ada pemberdayaan anak, ya, saya juga tetap berhubungan, tetap berkomunikasi ya, dengan teman-teman para pekerja sosial, entah itu yang di LSM ataupun teman-teman yang bekerja di Kementerian Sosial. Ya. Dan kita harus terbuka, ini yang lebih penting adalah dengan profesi lain. Ya, dengan profesi lain kita harus betul-betul terbuka dan open mind gitu ya, artinya kita harus bisa menerima apa sih pandangan mereka mengenai sebuah masalah, karena seringkali kita merasa hebat, merasa jago ketika dalam wilayah kita sendiri. Ini sudah saatnya harus ditinggalkan. Nah, kemudian melakukan harus memiliki kemampuan advokasi, negosiasi dan persuasi, kemudian menghargai perbedaan itu kan, saling menghargai kultur dan bersifat inklusif, itu menjadi sebuah keharusan. Ini menjadi catatan penting ketika teman-teman, biasanya kebanyakan teman-teman bekerja masih di lingkungan yang sama,
teman-teman yang sama, nanti ketika kita bekerja dengan senior atau dengan adik kelas, ketika bekerja di industri, itu mungkin tidak terjadi karena kita akan bertemu dengan disiplin ilmu yang lain, dan kita harus lebih terbuka dengan itu. Ya, dan tentunya harus memiliki sensitivitas terhadap isu-isu global lainnya, sehingga kita bisa dengan leluasa untuk melakukan melakukan pengembangan program, dan terakhir memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, ya, kemudian perencanaan dan monitoring apa yang sudah kita lakukan. Oke, selanjutnya. Nah, ini peluang teman-teman untuk bekerja di industri sebetulnya udah luar biasa saat ini, ya. Luar biasa cukup banyak. Saya juga selalu saya sampaikan di komunitas saya bersama CSR officer atau sustainability officer di beberapa perusahaan. Saya sudah selalu mengkampanyekan bahwa betapa pentingnya mempekerjakan seorang pekerja sosial di industri gitu, ya. Nah, ini sudah mulai dikenal gitu, ya, artinya profesi pekerjaan sosial sudah mulai dikenal, itu ini sangat menggembirakan, meskipun masih sangat terbatas gitu, ya. Ada beberapa teman-teman mahasiswa yang melakukan praktek di perusahaan, meskipun banyak juga perusahaan yang kemudian menolak karena tidak tahu apa itu profesi pekerjaan sosial. Mungkin ini adalah saran buat saya, saran saya untuk Poltek ESOS ke depan, misalnya bisa berkoordinasi sebetulnya dengan asosiasi pengusaha gitu, ya, ya di lokal Bandung lah misalkan, karena mereka sebetulnya sangat membutuhkan, tapi karena ketidaktahuan saja sehingga mereka tidak bisa menerima pekerja sosial untuk praktek di perusahaan mereka. Kemudian ada perubahan cara kerja dan kompleksitas masalah gitu, ya. Masalah pekerja ini selalu berkembang, ya. Kemarin misalkan pada saat work from home ini ada masalah baru dalam konteks pekerjaan, ya, kompleksitas masalah kerja. Misalkan bagaimana mereka merasa jenuh. Nah, itu ternyata peran kita sebagai pekerja sosial sangat dibutuhkan di situ. Jadi hal itu yang menurut saya bisa dijadikan peluang kita untuk bekerja di industri. Kemudian ada perkembangan praktek, gitu, ya. Pekerjaan sosial juga menurut saya cukup pesat, gitu, ya. Kita peran-peran terbaiknya dalam keseharian cukup bagus, ya. Jadi kita bisa belajar banyak, ya, dari senior sudah banyak menurut saya para pekerja sosial yang di bekerja di ranah industri ataupun bukan, itu bisa menjadi sarana kita untuk melakukan diskusi, ya. Dan akhirnya bahwa kita semakin mudah untuk belajar menurut saya, ya, saat ini buku dan jurnal-jurnal internasional begitu mudah kita akses. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan hal itu untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang pekerja sosial, ya. Itu kemudian selanjutnya. Ini tantangannya gitu, ya, tantangan kita bekerja di industri itu pekerja sosial yang berkiprah di dunia usaha, saya bisa bilang masih sangat terbatas. Meskipun menyenangkan, 2 tahun lalu itu beberapa alumni yang kebetulan pernah praktek di tempat saya cukup banyak yang sekarang bekerja di industri. Misalkan ada di Bank Mandiri, kemudian Sinarmas, kemudian di Astra juga sudah ada, dan BINUS juga ada, ya, di Universitas BINUS juga sudah ada, dari SKS juga semuanya. Ya, itu masih sangat terbatas, tapi menurut saya, ya. Karena apa? Salah satunya adalah misalkan teman-teman lulusan dari SKS kayaknya agak sedikit kurang pede, gitu, ya. Jadi tolong ke depan mungkin bisa ditambah itu confidence-nya. Kemudian pekerja sosial sebagai profesi juga belum dikenal secara luas di dunia usaha. Jadi saya pikir sosialisasi profesi pekerjaan sosial itu harus terus dilakukan menurut saya, ya, terutama untuk dunia usaha. Ya, jangan lagi lah kita misalkan melakukan sosialisasi tapi pesertanya adalah teman-teman dari dinas sosial yang mereka sudah sangat kenal betul profesi pekerjaan sosial.
Jadi kita harus memperkenalkan diri itu adalah kepada teman ke teman atau satu kelompok yang memang belum mengenal profesi pekerjaan sosial. Dan kemudian perusahaan belum terbuka ya untuk menerima mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial untuk melakukan praktikum. Salah satu masalahnya adalah karena mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa pekerjaan sosial ketika mereka praktek. Ya, itu salah satunya. Kira-kira demikian dari saya. ya nanti bila ada pertanyaan mungkin kita bisa diskusikan. Terima kasih. Sementara itu dulu, silakan. Selanjutnya baik. Pak Jernawan. Baik, terima kasih Pak Tonton. Demikian rinci, sistematis. Nih, senang sekali saya mendengarkan paparannya. Dan saya pahami betul apa yang Bapak tadi sudah paparkan. Nah, selanjutnya saya berikan waktu kepada hadirin sekalian, Bapak Ibu dosen, mangga di antaranya ada yang hadir juga Pak Tonton di Zoom ini, dan pada para mahasiswaku yang berbahagia, ini kesempatan terbaik ya untuk teman-teman mahasiswa sekalian. Bagaimana praktek di industri, keuntungan praktek di industri, sekaligus tantangan-tantangannya yang tadi sudah disampaikan oleh beliau. Persilahkan, saya berikan kesempatan pada semuanya. Memang ini salah satunya Pak Tonton yang kami lakukan selama ini di kampus adalah bagaimana capaian pembelajaran lulusan ini bisa dilakukan. Itu diantaranya ya di praktek kerjaan sosial dengan industri. Nah ini relevan sekali apa yang sudah selama ini kami lakukan bersama Bapak ya dalam rangka memberikan pengalaman praktek pada para mahasiswa. Alhamdulillah, sekarang yang sedang melakukan praktikum di lembaga layanan kesejahteraan sosial, khususnya di bidang industri, itu semakin banyak. Alhamdulillah. Semakin banyak. Betul, ya. Alhamdulillah nih. Ya, makin optimis lah. Betul. Dan perusahaan pun itu sudah semakin mengenal. Jadi sekarang sudah semakin banyak yang menerima mahasiswa kita, mahasiswa kami di sini untuk langsung melakukan praktek di sana. Yang dulu memang agak sulit, agak sulit perizinannya tuh, belum dikenal sama sekali memang dulu ya. Tuh. Nah sekarang semakin lama, semakin hari dengan hadirnya Pak Tonton di beberapa pertemuan sebelumnya juga ini memberikan satu pengkayaan bagi kami semua di kampus khususnya. Dan buahnya sekarang sudah mulai bisa dipetik sebetulnya ya, sudah mulai kelihatan ini. Dan berusaha salah satu rekomendasi dari Bapak itu kami coba nanti lakukan dengan melakukan sosialisasi ke setting-setting seperti ini, ke setting-setting industri. Memang kalau dengan dinas sosial ya sudah terbiasa lah. Kami semua sudah banyak dikenal oleh mereka, bahkan alumni pun sudah banyak di dinas-dinas itu. Nah di setting industri mudah-mudahan nanti semakin hari semakin banyak juga, dan sekarang sudah terus bertambah Pak ya, yang ya, bekerja betul. Untuk CSR ya di Pemda Banten juga sudah ada bala di beberapa daerah kabupatennya, kota itu sudah bertambah sekarang. Kemudian di Jawa Tengah juga itu sudah mulai bertambah. Di Gorontalo kemarin sedang merintis Pak. Nah ini mudah-mudahan Gorontalo bisa, betul Pak Gubernurnya juga ini sangat perhatian. Tinggal sebetulnya alumni kita yang ada di sana itu siap melakukan gitulah barangkali. Nah ini mudah-mudahan poin-poin ini menjadi poin-poin terbaik, sehingga capaian pembelajaran lulusan betul-betul bisa kelihatan gitu. Sebentar, Pak Tonton, ini ada yang bertanya di room chat. Saya coba bacakan. Kemana room chat itu ya? Bentar. Nah, ini. Dari Dimas. Izin bertanya. Moderator, ke saya izinnya. Saya Dimas Dwi Pangestu.
satu cair resas. NRP-nya 2002076. Keadaan dunia kan akan terus berkembang ya Pak katanya. Baik itu teknologi, manusia, dan industri. Di sisi lain, kebutuhan akan tempat tinggal pun akan bertambah. Nah, kebutuhan ini akan berpengaruh besar dengan lingkungan khususnya alam. Jika keadaan ini tidak segera diatasi, maka juga akan berpengaruh ke keadaan sosial juga. Pertanyaan saya, apa kira-kira langkah dari kita sebagai pekerja sosial, kemudian pemerintah dan elemen terkait agar kerawanan ini tidak terjadi? Nah, itu barangkali Pak Tonton. Ya. Bisa disimak juga, Mengak, ya, ya. Dilanjutkan. Keren ini pertanyaannya ya, dan ini begitu kompleks gitu ya. Betul, artinya betul. Bahwa seringkali kita menghadapi masalah dan selalu menyadari bahwa masalah sosial itu tidak berdiri sendiri. Dan apalagi sekarang ini yang ditanyakan ini, wah ini sangat kompleks sekali gitu ya. Apa saja yang akan terlibat, ini tidak hanya sekedar seorang pekerja sosial sendirian. Di sini industri properti yang sedang menggila gitu ya saat ini. Ini juga menjadi sebuah perhatian saya ketika misalkan pulang ke Bandung itu kok makin sempit ya. Kalau dulu sawahnya itu banyak, sekarang kok makin sedikit gitu ya. Ini resapan air kemana? Yeah. Masalah banjir lah, betul, musuh, betul, betul. Dan segala macam. Yeah, yeah. Ya, di satu sisi ini pemerintah kemana gitu kan? Apa mereka tidak berpikir sampai sejauh itu? Di satu sisi industri mereka hanya berpikir tentang keuntungan ekonomi saja tanpa melihat apa sih dampaknya gitu ya. Nah, di sini yang betul. Saya maksud tadi bagaimana green social worker work itu bekerja, artinya seorang pekerja sosial itu melakukan sebuah advokasi ya, advokasi entah kepada pemerintah mengenai perizinan ini itu dan segala macam gitu ya. Karena ada dulu misalnya ada analisis dampak lingkungan dari pembangunan sebuah infrastruktur. Nah, sampai sekarang apakah ini masih ada gitu kan? Ini perlu saya pikirkan gitu ya, perlu ini kan. Jadi upaya seorang pekerja sosial bagaimana bisa melakukan advokasi terhadap pemerintah, juga memberikan pendidikan kepada masyarakat. Tidak mudah misalkan masyarakat diiming-imingi untuk menjual asetnya, dalam hal ini adalah tanah untuk pembangunan perumahan baru segala macamnya. Ini luar biasa itu ya. Betul. Saya senang gitu ya, artinya dengan kritis seperti ini bahwa setidaknya sudah berpikir kritis dan kemudian dia akan berpikir langkah selanjutnya apa. Ini keren ya, ini bisa kita diskusikan banyak sekali yang ini. Oke. Gitu kira-kira Mas itu tadi siapa? Mas Dimas. Dimas ya, Mas Dimas. Okay. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Okay. Ini baru kelas 1 nih, Pak Tonton. Keren. Keren. Ayo satu. Silakan diskusi ke tempat saya. Nih Pak Ep. Pikirannya pikirannya sudah ke depan. Betul. Nah, Pak Ep, ini info aja betul. Bahwa teman-teman mahasiswa ini banyak yang kalau ke Jakarta mampir ke tempat saya. Oh, syukurlah. Iya, saya malah senang gitu ya. Silakan selama kita masih punya waktu, kita selalu berbagi ya. Betul. Silakan, saya sangat terbuka untuk itu. Mohon izin berarti nanti Bapak kalau mereka meminta nomor Bapak saya share ya. Silakan. Sok bebas. Baik. Senang sekali nih. Kesediaan Pak Tonton yang luar biasa juga, wawasan mahasiswa akan diyakini bertambah. Apalagi lingkungan yang saat ini, ya seperti yang kita lihat semuanya. Kemarin lalu pada saat selama 3 bulan kita semua WFA, sepertinya clean ya, clean. Nah, udara tuh, burung-burung bernyanyi pagi hari, gitulah. Kira-kira suara bising berkurang, polusi udara juga berkurang. Tapi sekarang sepertinya agak berbeda lagi nih. Iya, betul. Agak mendekati ke seperti yang lalu ya. Nah, itulah apa salah satu hikmahnya barangkali. Namun tetap kita berdoa semuanya semoga pandemi ini cepat berakhir. Ternyata ada lagi nih, Pak Tonton, dari Bayu Prasetyawati. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Pertanyaan saya, dalam HAM terdapat sebuah hak
namanya environmental right. Ah ya betul. Hak untuk menghirup udara bersih, mengkonsumsi air bersih, dan menikmati alam yang kaitannya tentunya sangat erat dengan masalah sosial. Bagaimana kok nggak ada? Sorry. Bagaimana mana nih? Bersih dan menikmati alam yang kaitannya tentunya sangat erat dengan masalah sosial. Bagaimana seseorang menuntut hak tersebut kepada siapa? Sorry, pada siapa? Kepada siapa mereka dapat menuntut? Pada mereka atau masih juga menjadi salah satu penyebabnya. Contohnya di Jakarta yang polusinya udah di mana-mana. Itu barangkali intinya, Pak Tantar. Ya, ini juga keren gitu ya. Tapi kita jangan soal dengan gampang tuntut-menuntut. Apakah kita juga jangan-jangan berkontribusi? Ya. Oke. Okay. Nah, betul. Oke. Okay. Ya, ini bagaimana kita menuntut ya. Sekarang kembali dulu, jangan dulu menuntut. Apakah kita berkontribusi terhadap polusi tersebut? Betul. Saya kaitkan dalam konteks kita sebagai seorang pekerja sosial. Apakah kita sudah mendidik masyarakat untuk mengurangi emisi gas buang? Ya, ya kita mau nuntut ini itu dan segala macam. Karena memang salah satu masalah di negara berkembang ini Mas Bayu ya, Mas atau Mbak? Karena ada Prasetyawati. Ya, ini menurut saya menjadi tugas kita bersama. Kalau misal nanti masalah di negara berkembang itu adalah penegakan atau supremasi hukum ini kan menjadi masalah juga gitu ya. Siapa yang mau kita tuntut? Mereka juga bisa bilang, lah Anda juga berkontribusi kok terhadap tingkat polusi yang tinggi gitu ya. Nah, maka dalam konteks seorang pekerja sosial, saya pikir kita harus mulai berpikir bagaimana kita mendidik masyarakat atau jangan-jangan mendidik diri kita sendiri. Jangan bicara tentang dulu polusi gitu ya. Ketika kita keluar rumah aja masih ada sampah, itu sebetulnya prihatin gitu ya. Padahal pekerja sosial begitu banyak lulusan dari STKS, dari perguruan tinggi lain, tapi ternyata perilaku seperti itu. Nah, tapi dalam konteks misalkan hak atas lingkungan yang bersih gitu ya, untuk menghirup udara yang bersih, kalau memang itu di negara maju yang sudah terjadi, mereka bisa melakukan class action. Ya. Mereka bersama-sama menuntut pemerintahnya untuk menegakkan aturan. Nah, kira-kira begitu, Mas Bayu atau Mbak Bayu gitu ya, ini ada Siawatinya. Kira-kira begitu. Iya. Memang ini kontribusi manusia pun ya diantaranya atau kita semua mungkin ada ke situ sehingga lingkungan menjadi demikian. Ya. Jadi artinya betul, begini, Tuan, tepat Pak sekali. Salah satunya kita sebagai pekerja sosial harus menjadi salah satu solusi gitu ya. Harus menjadi salah satu solusi. Jangan sampai malah, karena saya juga mengalami ketika awal-awal menjadi pekerja sosial, kita hanya melemparkan masalah. Ya, ketika ditanya solusinya apa, bingung. Gitu kan? Nah, itu. Tapi itu adalah salah satu dinamika. Dinamika teman-teman pada saat belajar. Senang sekali ya, teman-teman sangat cerita seperti ini. Oke, okay, Pak F. Betul. Mohon maaf, saya matikan video suaranya yang ditangkap saya agak kurang bagus barusan. Nah, ada hal yang lain, Pak Tonton, di room chat ini. Oke. Okay. Tirsa. Nah, begini, selamat pagi, Bapak. Nah, awal Pak Tonton masuk ke ranah industri dengan adanya banyak tantangan terhadap profesi mahasiswa yang tertarik masuk ke ranah industri. Dalam menghadapi tantangan yang salah satunya minimnya pengetahuan perusahaan terhadap pekerja sosial. Terima kasih, Pak. Mangga, Pak. Dongeng ini, Pak. Iya, Bang. Dongeng ya. Ya, buat. Nah, jadi ini salah satu pengalaman saya itu adalah bagaimana menjual diri sebetulnya ya. Menjual diri sebagai seorang pekerja sosial. Artinya bahwa
ketika kita masuk ke dunia industri, ya ada beberapa hal yang harus disiapkan. Saya kebetulan masuk ke perusahaan multinasional, artinya di situ penguasaan bahasa asing harus sedikit gitu ya. Jujur aja, saya juga dulu nggak bisa gitu kan. Tapi ngaco, pede aja lah, masa Peksos nggak bisa gitu kan. Jadi saya masuk itu dulu misalkan ketika awal-awal, ya saya jelaskan. Apa, ketika mereka selalu bertanya, apa itu pekerjaan sosial, apa itu STKS gitu ya. Dulu bertanya itu yang interview saya. Yang kebetulan saja ternyata direktur HR pada saat itu adalah lulusan dari Psikologi Unpad yang tidak pojok pada saat itu, Pak Ed. Oh iya betul. Betulnya dia udah tahu gitu kan, topiknya pes gitu kan. Jadi saya sampaikan apa itu. Jelaskan, betul-betul saya jelaskan apa kelebihan pekerjaan sosial dan kita tidak menutup bahwa ini loh pekerjaan sosial hanya di sini. Enggak, tapi kita meyakinkan bahwa perusahaan ini ya betul-betul membutuhkan pekerja sosial untuk apa? Untuk kelangsungan bisnisnya. Betul. Kelangsungan bisnis itu tidak menjadi hak prerogatif atau hak sepenuhnya dari sarjana ekonomi, enggak. Ya, justru pekerja sosial saya bilang sangat ini. Saya misalkan memberikan sedikit ancaman dalam tanda kutip, misalkan ketika masyarakat tidak agak sedikit terganggu, itu saya bilang apa ya seorang ekonom mampu menangani hal itu. Itu adalah tugas seorang pekerja sosial. Pokoknya pede ya, pede, kemudian kita open mind dan tentunya selalu ini ya, selalu kreatif, bikin apa ya, dan kita kemudian tunjukkan dulu kemampuan kita sebagai seorang pekerja sosial ya. Misalkan saya ini agak sedikit bukan sombong gitu ya, tapi saya sekedar berbagi saja, program A Tree for Child di Akor Indonesia ini pernah terpilih menjadi the best program di luar core bisnisnya Akor yang perhotelan. Jadi di dunia, di 107 negara, program kami ini ternyata 5 tahun menjadi yang terbaik. Alhamdulillah. Itu buat saya adalah sebuah kebanggaan, dan itu tidak lepas dari bukan saya sendirian, tapi bagaimana saya bekerja sama dengan teman-teman dari Departemen Sales and Marketing, bagaimana kerjasama saya dengan teman-teman di finance gitu kan. Yang kebanyakan misalkan di berbagai lembaga, finance yang beli, enggak, kita ajak kerjasama aja. Ya. Hal seperti itu pengalaman saya. Ya, yang pasti adalah meningkatkan pengetahuan, membuka diri seluas mungkin, ya, baca apa saja yang memang bisa kita baca, dan penguasaan bahasa menurut saya itu keren banget gitu ya. Itu salah satunya. Kira-kira begitu ya, Sirsa. Nah, baik. Menarik kan, menjadi ketingali, Pak. Oh, ini tahapan yang dulu diikuti. Kalau ngelihat sekarang kan tidak tahu sejarah mereka tuh. Anak-anak kita tuh nih, mahasiswa-mahasiswa kita tuh nggak tahu sejarah Bapak. Nah, sekarang diceritakan. Ya. Oh iya, begini. Gitu. Ya, artinya tidak ada sesuatu yang tiba-tiba barangkali ya. Tidak ada sesuatu yang bisa dicapai langsung ke puncak. Nah, itu yang saya maksud. Tapi selalu ditapaki dari bawah, dari awal, sehingga diyakini kalau itu terus dengan khusyuk, dengan pelan-pelan ditata, ya saya yakin akan tercapai suatu saat. Sebelum ke pertanyaan mahasiswa nih, Pak Tonton, apakah saat ini ada tuntutan kompetensi tertentu di setting industri ini, khususnya untuk CSR barangkali? Nggak ada sih sebetulnya, nggak ya. Ada ya. Cuma kalau misalkan untuk berkiprah ini saya sampaikan penting. Rata-rata perusahaan yang sudah melakukan CSR secara serius gitu ya, artinya mereka sudah bukan CSR. Ini mohon maaf, saya juga sedikit agak sedikit terganggu ketika akhir-akhir ini masih bicara CSR, karena saat-saat ini tuh yang sudah tren, sangat tren, yang dibahas itu adalah mengenai sustainability. CSR itu adalah salah satu media untuk mencapai sustainability development tadi, sustainable development goal. Nah, bahwa kompetensi yang mungkin ini adalah ya itu tadi yang saya sampaikan, penguasaan bahasa asing, karena rata-rata yang sudah melakukan program CSR secara serius atau sudah memiliki program sustainability itu adalah perusahaan-perusahaan multinasional.
ya. Bukan saya mengecilkan, tapi memang komitmen dari perusahaan-perusahaan lokal masih sebatas sebatas filantropi ya. Nanti saya akan bahas, karena di sini ada pertanyaan dari siapa, Rayendra itu ya. Nah, saya akan bahas sedikit apakah hanya sekedar sumbangan atau donasi itu. Baik. Pikir itu. Jadi, teman-teman bisa ditambah lah kemampuan bahasa Inggris. Betul. Sebetulnya peluangnya masih besar ya kalau masuk ke ranah. Sangat besar. Karena ada misalkan peraturan pemerintah mengenai OJK itu nanti mengharuskan semua perusahaan itu harus memiliki sustainability report. Nah, sustainability report itu dalam laporan tahunan perusahaan itu laporan pembangunan berkelanjutan atau program sosial itu harus menjadi nyawa dari laporan tersebut. Yang selama ini sekedar info tambahan, selama ini ada annual report, jadi laporan tahunan perusahaan itu biasanya sampai 700-800 halaman. Nah, laporan program sosialnya itu paling hanya 2 lembar gitu, dan itu pun penuh dengan foto gitu ya, foto pemberian sumbangan gitu. Nah ini saya agak sedikit bergembira dengan pemerintah saat ini dengan PP51 mengenai OJK ini mewajibkan semua perusahaan memiliki sustainability report. Artinya di situ adalah pekerja sosial itu nanti akan semakin dibutuhkan loh. Ya. Ini loh yang sudah dicapai oleh perusahaan untuk program sosialnya. Itu kira-kira apa? Ini informasi yang berharga sekali nih. Ke depan pekerja sosial akan semakin dibutuhkan. Nah, itulah kira-kira. Nah, sehingga persiapan yang harus dimiliki oleh para mahasiswa yaitu tadi yang sudah diceritakan. Nah, gitu ini dari Rajendra dari kelas 1A Lindayasa. Saya ingin bertanya mengenai CSR itu sendiri secara garis besar. CSR merupakan tanggung jawab dari organisasi maupun korporasi kepada masyarakat. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah artinya CSR ini diartikan sebagai sumbangan, sebagai mana tadi? Bentar. Sebagai sumbangan, donasi, atau pemberian hadiah kepada masyarakat. Jika iya, menurut saya kegiatan CSR ini bias menjadi sebuah agenda gitu ya, untuk pencitraan, menaikkan merek, itulah kira-kira. Itu barangkali, Pak. Oke, siap. Rajendra, saya sangat tidak setuju dengan CSR sebagai apa, sumbangan atau donasi ya. Karena memang betul, saya sepakat dengan itu bahwa itu hanya sekedar lipstick saja gitu ya, make up untuk perusahaan. Dan itu mungkin dulu di awal-awal berkembangnya CSR hal seperti itu memang terjadi, tapi saat ini sudah tidak ya, karena didorong perusahaan itu melakukan secara tulus ya, karena soal citra atau soal image itu ya, image building ini secara alamiah akan memang muncul gitu loh ketika kita melakukan sesuatu secara tulus. Tapi kalau misalkan dengan basa-basi, yaitu tadi misalkan tadi saya bilang di annual report itu hanya 2 halaman cukup dengan, dan itu pun penuh dengan foto daripada laporannya. Ya akhirnya sekarang tidak mau basa-basi itu dilakukan, sehingga harus menjadi sebuah sustainability report. Cukup 7 halaman, sekarang perusahaan-perusahaan sudah 7 halaman menjadi laporan yang sangat lengkap, sangat komprehensif gitu ya, dan program sosial atau sumbangsih mereka terhadap lingkungan sosial itu menjadi nyawa dari laporannya itu sendiri. Dan saya setuju kalau misalnya CSR hanya, makanya agak sedikit ini nyambung ke undang-undang. Ini kan tanggung jawab ya, bukan sebuah kewajiban. Ketika diatur oleh undang-undang, maka ini menjadi sebuah kewajiban. Dan kalau sudah kewajiban, saya sepakat. Banyak kok kasus misalkan yang melakukan under table money gitu ya. Yang penting saya sudah melakukan program CSR gitu kan. Itu yang penting diterima oleh Disnaker, yang udah selesai ya. Tapi sekarang ya, bahwa ini adalah menjadi tuntutan dunia dan pekerja sosial harus menjadi kontrol terhadap hal itu. Oke, kira-kira begitu Raja. Baik. Ini sudah sekaligus dengan pertanyaan Jaka Ramdhani ya, undang-undang pekerja sosial di situ sudah disahkan katanya. Artinya kiprah pekerja sosial ke depan itu sudah punya mandat
Nah, sudah jelas sekali nih mandatnya di Undang-Undang 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial. Ini ada Saudara Lukman ingin bertanya secara langsung katanya. Silakan Lukman untuk bertanya langsung ke Pak Tonton, Pak narasumber sekarang. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lukman. Ya. Saya dari kelas 1H. Izin bertanya Pak Tonton. Saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebagai seorang lulusan Poltekkes kemudian hari, apa saja sih struktur atau profesi yang dapat ditempati oleh seorang pekerja sosial di sebuah industri, di dalam bidang industri gitu. Jadi, saya tadi kan dijelaskan. Maaf, kurang jelas. Jelas ya, Pak? Diulang. Oke. Okay. Jadi, sebagai seorang lulusan Poltek, ya? Oke. Okay. Seorang lulusan Poltek SS itu Ya. Ya. Seorang lulusan Poltek. Pertanyaan pertama saya, seorang lulusan Poltek SS itu dalam bidang industri itu bisa menepati profesi atau struktur apa aja sih Pak selain dalam bidang CSR? Jadi selain bidang CSR tuh ada nggak sih struktur jabatan lain yang bisa ditempatin sama seorang pekerja sosial? Terus pertanyaan saya yang kedua, saya penasaran kalau CSR itu kan sebuah dana sosial yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Saya penasaran itu bagaimana sih Pak biasanya perusahaan itu dalam menentukan siapa sih yang harus diberikan dana CSR ini? Soalnya kan salah satu contoh misalkan perusahaan Jarum itu kan biasanya dia memberikan dana CSR dalam bentuk beasiswa atlet bulu tangkis. Nah itu tuh sistem perusahaan dalam menentukannya tuh bagaimana sih Pak? Apakah akan memberikan dalam bentuk dana pendidikan kah atau dana sumbangan atau bagaimana? Oke. Gitu Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Lukman untuk baik. Dua pertanyaan saya jelas jawab, sekali. Ya. Enggak, persilakan Pak Tonton. Yang pertama, di struktur mana sih selain di CSR? Itu HR, human resource atau apa personalia zaman dulu Pak ya? Di Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia itu adalah lahan kita juga sebetulnya yang selama ini selalu ditempati oleh lulusan sarjana hukum dan sarjana psikologi. Ketika kita masuk ternyata ini banyak banget kerjaan kita di situ. Jadi bagaimana kita untuk develop karyawan itu adalah kita banget pokoknya itu teksos industri. Itu satu ya. Kemudian selain di situ kita juga bisa masuk di training, di departemen training ya. Kita bisa menjadi pelatih bagaimana membangun motivasi mereka gitu ya. Pelatihan-pelatihan itu ternyata pekerja sosial menurut saya jago-jago gitu ya. Saya sering-sering bekerja sama dengan teman-teman dari departemen industri untuk mengembangkan training untuk pemberdayaan karyawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bagaimana menentukan kepada siapa misalkan dana CSR itu kita berikan gitu ya. Ini sebetulnya kalau tidak ada pekerja sosial di perusahaan tersebut itu biasanya tergantung selera top manajernya. Tergantung selera top manajernya. Misalkan dulu gitu ya, saya awal-awal bekerja itu 2003 saya masuk, kemudian 2004 terjadi tsunami ya kalau nggak salah. Betul. Ya, kemudian dari kantor, Pak tolong ini tsunami ini. Saya bilang nggak perlu, kita mau fokus kemana kalau semua orang ke tsunami, Jakarta kosong, masalah sosial di Jakarta nggak ada yang pegang kan gitu ini. Jadi kita menjaga keberlanjutannya itu adalah di situ ya. Jadi kita harus inovatif bagaimana kita menjaga sebuah program atau ketika kita create program itu harus berpikir jangka panjang, bukan misalkan saya bikin program ini yang kemudian 2 tahun proyek itu selesai, nggak begitu. Tapi bagaimana kita selanjutnya harus berpikir menyiapkan program yang berkelanjutan. Jadi kita juga punya tanggung jawab moral terhadap klien bahwa ketika mereka sudah lepas dari kita, dari pekerja sosial, kemudian dia betul-betul bisa mandiri. Ya. Karena seringkali kita berhadapan dengan klien 2 tahun, 3 tahun, kemudian lepas dengan kita, nggak jadi apa-apa. Ya. Saya mohon maaf, ini kritik buat teman-teman saya juga, misalkan yang berkiprah di rumah singgah sampai saat ini, misalkan ketika saya datang 6 tahun lalu, ada anak yang masih usia SD. Ya, dia anak jalanan, ngamen di jalan. Kemudian setelah 6 tahun ketemu lagi, anak itu udah gede gitu ya, sudah usia SMA, dan masih di jalanan.
terus apa yang kita lakukan gitu ya. Seringkali ini adalah pertanyaan saya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa sustain terhadap program itu dari sejak awal meng-create program itu kita harus berpikir tentang kedepannya. Kira-kira begitu. Ya, Mas Rupan, kira-kira begitu. Jadi ada Lukman, banyak sekali peluang. Ya, cukup. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Salah satunya, Pak Tonton, yang saya lakukan untuk anak jalanan. Kebetulan saya juga melakukan penanganan anak jalanan khusus di Kota Bandung. Ya, ya. Bersama Dinas Sosial dan seluruh stakeholder yang di Kota Bandung. Itu diantaranya saya tarik ke pelaksanaan proses belajar. Nah, ya alhamdulillah, khususnya Pasteur, kemudian Buah Batu, ya itu alhamdulillah sudah mulai kelihatan berkurang. Dulu, wah, anak jalanan di situ, kalau dihitung jumlah kendaraan yang ada di sana, itu masih lebih banyak anak, Pak. Iya, saya kalau pulang ke Buah Batu gitu, Pak. Nah, sekarang sudah mulai ya, agak kelihatan jalannya tuh. Dulu jalannya habis oleh anak-anak. Nah, ini salah satunya melalui kegiatan sekolah, belajar, gitu ya, dan saya membuat TKM di sana, tim kerja masyarakat. Jadi masyarakatnya yang berkiprah. Alhamdulillah, ya, dengan berbagai dukungan dana dari berbagai stakeholder lah, diantaranya dari hotel-hotel yang ada di sana, Pak. Saya sar hotel-hotel yang ada di Pasteur. Oh, ya, alhamdulillah. Tuh. Dulu saya ikut kuliah Bapak tuh, kuliah umum Bapak dulu. Tahun berapa tuh lah ya. Ya, saya dekat ya hotel-hotel yang ada di sana. Wah, ya benar juga ternyata. Ya, alhamdulillah. Ya, terketuk mereka untuk bisa mendorong mereka belajar. Nah, ini ada Elisa di sini kaitannya dengan bagaimana penyadaran kepada mereka yang nggak sadar-sadar kali ya. Baik masyarakat awam maupun masyarakat yang lainnya. Bagaimana katanya, Pak Tonton? Fira Elisa nih bertanya di room chat. Bangga, persilakan. Fira Elisa. Ya. Oke, nah itu kembali bahwa ini adalah salah satu tugas kita ya sebagai pekerja sosial. Betul, gitu ya. Bagaimana membuka kesadaran masyarakat. Tidak melulu ya, klien kita itu adalah yang secara secara formal kontrak dengan kita. Jadi ketika kita misalkan mencontohkan saya kebetulan misalkan masih suka naik gunung gitu ya. Saya masih suka naik gunung, saya masih suka bersepeda misalkan ke gunung. Hal kecil misalkan ketika sama teman-teman saya yang notabene adalah orang-orang yang sudah mapan gitu ya, yang sudah dewasa, ketika selesai minum itu dibuang botol seenaknya gitu kan. Kan kalau kita hardik, kita ingatkan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Ya, hal kecil adalah kita pungut aja plastiknya kemudian kita masukkan ke tas kita. Jadi kita memberikan contoh. Ya, jadi mengenai permasalahan soal isu lingkungan ini dan segala macam, memang ini sangat kompleks sekali, tidak mudah. Sekali lagi di negara berkembang seperti kita ini begitu sulit. Misalkan kita menghardik anak yang buang sampah sembarangan, bapaknya bisa datang marah-marah ke kita gitu kan. Padahal kita harusnya berterima kasih karena kita ikut mendidik mereka. Ya. Jadi bagaimana untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat pun sebetulnya bagaimana kita mendekati organisasi yang ada di sekitar kita, misalkan dengan RT-nya kita ngobrol RW gitu ya, untuk lingkup kecil. Lingkup besar kalau misalnya di perusahaan ya, saya tadi sampaikan di tiap hotel saya wajibkan bikin green team. Green team itu setiap departemen mengirimkan perwakilannya untuk memilah sampah. Misalkan sampah plastik, sampah kertas, kardus, dan segala macamnya, yang akhirnya ternyata itu menjadi sangat bernilai, dan itu akhirnya bisa membeli bibit untuk penanaman pohon, bisa untuk menyekolahkan ratusan anak, misalnya untuk beasiswa, yang seperti itu. Tinggal kita kreatif saja, ya. Nah, ini mungkin nyambung Pak F nih, di bawahnya ada pertanyaan dari Berliana Yanwar. Ya? Betul. Mak, silakan dilanjutkan. Ini saya sambungin aja. Ini buat Berliana. Jadi bagaimana how to maintain gitu ya sustainability program gitu. Jadi bagaimana kita memaintain program agar berkelanjutan? Tadi kembali bahwa ketika kita mengcreate program itu, kita harus berpikir jauh. Ya, bagaimana nih? Ini sekarang begini. Saya kebetulan punya pengalaman dulu kerja di LSM sebelumnya. Ya. Ini Pak F ya. Jadi begini. Ketika saya bekerja di LSM itu adalah
dalam satu tahun kita menyiapkan satu proposal ke lembaga donor, kemudian setelah tahun selesai, sebelum berakhir program itu, kita sudah bikin proposal lagi. Terus saja begitu setiap tahun gitu kan. Jadi satu, program tidak berkelanjutan, kemudian yang kedua, penghasilan kita juga jadi tidak berkelanjutan kan gitu. Maka ketika kita masuk ke industri, bagaimana kita maintain, ya kita berpikir untuk jangka panjang. Ya, jadi bagaimana? Jadi dari sejak awal kita siapkan, misalkan pemberdayaan anak itu di saya, perusahaan misalkan dulu VP pernah bertanya ke saya, kalau memberdayakan anak-anak dari kelompok kurang mampu, kira-kira apa perusahaan itu apa yang bisa diambil dari perusahaan? Saya jelaskan bahwa ketika mereka itu sudah bisa bekerja, ya nanti setelah lulus itu mereka bisa bekerja dan di-staff oleh hotel. Mereka bisa menjadi staff hotel. Mau bicara tentang loyalitas, saya jamin mereka akan sangat loyal karena dari sejak kecil sudah disekolahkan sama Akor. Ya kan? Dan mereka menjadi tim marketing loh secara tidak langsung. Karena mereka akan bercerita kepada lingkungannya bahwa Akor itu adalah perusahaan yang baik, saya dipenuhi kebutuhan itu dan segala. Oke. Ini terkait juga nih Pak Tonton dengan pertanyaan Hanifah selanjutnya nih. Gimana? Ada kaitannya dengan SDGs, katanya dia amat sangat sepakat, namun belum banyak perusahaan yang punya pengetahuan mengenai peksasi industri. Memang betul apa yang diceritakan Bapak tadi. Jadi pertanyaannya katanya, saya menjadi tugas khusus. Nah, siapa dalam penyebaran informasi dan kerjasama mengenai peksasi industri ini katanya? Tugas khususnya tugas kepada siapa? Apakah semuanya seperti di kampus atau juga individu peksas katanya? Oke. Satu, saya sendiri tidak pernah ditugaskan oleh siapapun. Ya, Faep tidak pernah menugaskan saya untuk promosi. Tapi karena kecintaan saya sama profesi, jadi saya banyak bicara lah di luar. Betul. Ya. Dan saya bergaul memang agak sedikit aneh gitu ya. Saya agak sedikit menolak sama teman-teman dalam artian teman-teman alumni STKS kalau ngajak ngopi. Barulah ayo gitu kan, tapi kalau untuk diskusi saya nggak mau gitu ya, karena sekali tidak produktif gitu ya. Saya lebih suka saya keluar. Jadi ini intinya begini, kalau kita mau dikenal ya, kalau kita mau dikenal maka cobalah berenang di kolam yang lain. Ketika kita datang ke kolam lain, kita akan dikenal, ini siapa, orang akan bertanya. Kalau mahasiswa sendiri juga harus pede. Ketika ada di lingkungan yang lebih luas, kan saya calon pekerja sosial, ya kita nanti misalkan pihak kampus itu yang jadi itu adalah tanggung jawab kita semua. Baik, memang apa namanya, di awal tadi juga sudah saya dengar bagaimana kiprah Bapak untuk dalam tanda petik menjual diri. Ya. Tanda petik menjual diri, artinya memperkenalkan itu semua keluar. Nah, pada saat di luar sana sudah paham, sudah mengetahui lah diantaranya, itu ya jalan kan sekarang apa yang Bapak lakukan. Nah ini, alhamdulillah rabbil alamin, sudah adan, kita sambil mendengar adan tadi. Ada juga dari Isna, ini makanya saya sama Isna, perlindungan dari kelas 3B perlindungan dan pemberdayaan sosial, katanya dalam industri yang digeluti Bapak, yaitu dunia perhotelan, banyak kasus dalam pembangunan perhotelan yang berdampak pada kasus lingkungan yang merugikan masyarakat. Nah ini, apa opini barangkali ya, opini dari beliau. Nah, bagaimana Pak nih menyikapi ini? Saya senang. Jadi selama 17 tahun saya bekerja dengan Akor, saya tidak pernah menemukan masalah dengan masyarakat atau dengan soal lingkungan. Yeah. Kenapa?
karena akor sudah mempekerjakan seorang pekerja sosial namanya Tonton. Jadi bahwa tadi saya sampaikan ketika kita bekerja di situ, kalau kita sudah melakukan green social work, saya sebetulnya dari sejak dulu sudah melakukan green social work, cuma nggak sadar bahwa ada istilah itu kan gitu. Ya, jadi kita melakukan mitigasi sebelum melakukan pembangunan itu. Kira-kira apa, ya kan? Nah kalau misalkan ada keterbatasan, misalkan air, kita merekomendasikan kepada hotel itu untuk melakukan membeli gitu ya, membeli dan memasang instalasi air limbah. Ya. Jadi ada salah satu hotel yang sudah melakukan itu. Jadi air limbah kita didaur ulang, bahkan bisa langsung dikonsumsi dari keran itu ya. Dan tapi yang jadi masalah adalah bahwa alat itu sangat mahal sekali. Ya. Kurang lebih 5 miliar rupiah itu, Pak. Di Jakarta kalau nggak salah hotel yang memiliki alat instalasi air limbah itu baru ada 4 hotel. Dari 100 hotel ya di Jakarta itu. Kira-kira itu. Iya. Nah, kemudian jadi untuk kasus lingkungan, kemudian kalau misalnya dengan masyarakat, yang merugikan dengan masyarakat, saya pikir pengalaman saya selalu sebelum masalah datang, saya sudah duluan gitu ya. Jadi kita sudah duluan datang, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat di sini akan ada pembangunan ini itu, kira-kira apa keberatan mereka ini itu dan segala macam. Kan seringkali sebetulnya yang paling umum adalah ketika kita bangun hotel, masyarakat setempat harus dipekerjakan. Betul. Ya, tuntutannya itu. Pertanyaannya adalah apakah mereka siap? Nah, artinya kan berarti itu kita harus mempersiapkan mereka. Bagaimana ya kita bikin pelatihan dan segala macam ya, sehingga bisa diserap. Kira-kira begitu ya untuk Mbak Itna. Ini ada yang masuk lagi nih dari saudari Dewina dan Kusuma. Nah, Dewina itu bertanya bahwa dengan permasalahan fenomena DEIF ini dikaitkan dengan salah satu aspek sustainable development pada aspek planet yang berkaitan juga dengan dunia pariwisata sedang berkembang pesat. Bagaimana peran CSR untuk tetap mencapai tujuan SDGs dan GSW secara seimbang katanya. Nah, yang bagaimana, Pak? Itu. Jadi kembali kita sebetulnya berkaitan dengan tadi gitu ya. Jadi ketika kita ada satu destinasi wisata atau biasanya di ada salah satu destinasi wisata, kemudian kita bangun hotel di situ, ya kan? Gitu. Nah, kalau kita cukup sensitif dengan masalah lingkungan dan masalah sosial, tentunya kita akan sangat hati-hati. Misalkan dengan sebelum mencari supplier yang jauh, kita bisa melakukan pemberdayaan kepada mereka, kepada masyarakat sekitar. Kemudian bagaimana kita melakukan sosialisasi tentang end child prostitution and trafficking, ya. Jangan sampai mereka, karena sudah menjadi apa ya, stigma yang negatif bahwa hotel itu adalah tempat yang negatif gitu ya. Padahal kalau misalnya kita mau jujur, tidak semua hotel melakukan hal seperti itu, tapi justru kita malah memerangi trafficking dan segala macamnya. Jadi aspek misalkan untuk dunia pariwisata yang sangat pesat ini, kemarin misalkan saya baru mengamati ketika saya ke Bali, ternyata ketika libur kerja yang banyak karena wabah ini, alam itu menyeimbangkan diri gitu ya, ternyata lebih bagus gitu ya, lebih indah gitu. Karena dampak-dampak dari itu ternyata memang sedang menyeimbangkan alam ini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk melakukan ini? Kalau kita tetap berpegang pada SDGs, jadi hal apapun ya, kalau kita sudah istilahnya sudah menjiwai, ya enak saja. Kita tidak pernah takut untuk melakukan apapun. Misalkan di Bali, saya mencoba semaksimal mungkin untuk menyerap hasil produksi sayuran itu dari daerah Bedugul. Dan kami memang membangun sanggar belajar di Bedugul. Kenapa? Itu adalah salah satu bentuk terima kasih kami kepada petani di Bedugul yang sudah menjadi supplier. Nah, sekarang ada kesempatan saya ada di sana itu adalah secara langsung duduk bersama dengan para petani bahwa produk apa saja yang bisa dengan cepat diserap oleh hotel. Jadi tidak ada istilah hasil panen membusuk gitu ya. Jadi selalu langsung diserap. Karena sudah mempertemukan antara
kebutuhan hotel dengan kebutuhan petani. Dan kemudian mereka juga sudah tidak melalui lagi penjualan, sudah tidak melalui pengepul atau apa ya, pengkulak gitu ya kalau dulu. Betul, memang betul, saya sempat sampai diancam. Ada yang mau bunuh lah, ini dan segala macam. Tapi jangan takut ya kalau untuk kebaikan menurut saya. Ya, ya alhamdulillah ya, masih sehat sampai sekarang. Kira-kira nah, itu. Ya, betul. Ini barangkali pertanyaan terakhir ini. Beliau bertanya, siapa namanya? Kusuma Yasmin. Nah, khusus yang pertanyaan kedua saja nih. Self-branding terhadap perusahaan. Apa yang pernah dilakukan Bapak barangkali? Tapi gimana, Pak? Gimana? Hal apa saja yang perlu diutamakan oleh seorang pekerja sosial dalam memanfaatkan berbagai peluang pekerjaan di sektor industri, katanya. Kemudian bagaimana, nomor duanya. Kemudian bagaimana kita membentuk self-branding terhadap perusahaan, gitulah barangkali, supaya lebih dikenal barangkali ya. Jadi untuk, ini kita ada ini loh, saya sama teman-teman alumni KESOS itu mendirikan ISWA, Industrial Social Work Association, ya. Jadi ISWA ini kumpulan alumni KESOS yang bekerja di industri. Jadi ada saya, dan memang kebanyakan sih dari STKS. Jadi itu ada sebetulnya hanya wadah diskusi saja. Nah itu ada salah satu di situ. Jadi saya nggak ini ya. Jadi bagaimana misalkan kita untuk mendalami untuk personal branding, gitu. Ya. Bagus, ya. Nah, itu ada ini. Dan kita setiap biasanya dulu hampir 3 atau 4 bulan sekali kita menyelenggarakan satu pertemuan dengan teman-teman. Nah ini nanti kalau mau lebih detail atau lebih tahu banyak mengenai self branding, saya pikir itu nanti di ISWA saja ya. Nah, bagus. Jadi di ISWA bisa setuju. Nanti hubungi ke saya atau ke Ardi gitu ya. Jadi banyak. Ya. Yang pasti adalah kita harus pertama itu adalah harus percaya diri bahwa kita itu sebagai seorang pekerja sosial itu pokoknya jangan minder gitu ya. Jangan minder, pekerja sosial harus ini loh saya gitu kan, harus begitu, kira-kira begitulah. Nanti bisa di ini masuk ke ISWA gitu ya untuk forum diskusi. Ini ada komentar di Pak Ajat. Pak Ajat, Tantat hatur nuhun. Atur nuhun Pak Tonton, katanya pencerahan dan perluasan wawasan bagi kami dan mahasiswa sangat berharga bagi mahasiswa. Ini banyak sekali nih akhirnya yang tertarik dengan apa yang Bapak sudah sampaikan dari Ibu Uke, kemudian juga mahasiswa yang lain lah ya, Bu Heli dan seterusnya. Itu barangkali ini di penghujung waktu nih. Pak Tonton, saya amat sangat senang mendengar apa yang selama ini sudah Bapak lakukan. Kalau itu ada ikatannya para pekerja sosial yang bergerak di bidang industri, wah ini jadi peluang ke depan bagaimana bisa membuat satu kriteria untuk dijadikan masuk ke kompetensi pekerja sosial di setting industri. Nanti ada materi uji kompetensinya akan seperti apa barangkali. Nah, itu supaya nanti ada satu poin yang memang pekerja sosial yang bisa masuk ke situ itu harus seperti apa gitu kualifikasinya. Nah, sehingga dari asosiasi yang sudah Bapak bentuk itu menjadi satu jalan gitu ya untuk membuka peluang bagi teman-teman mahasiswa yang memang sedang mencari peluang sedang mencari peluang untuk bisa ikut dengan seniornya. Itu barangkali ini menarik. Bagaimana nih, ada komentar Pak Tonton? Ya, saya pikir itu hanya ISWA itu hanya sekedar wadah diskusi saja gitu ya. Saya sama karena memang sebelum ada ISWA itu ya kita hanya ngumpul-ngumpul, cuma lama-lama kok jadi rutin ya gitu ya, misalnya seminggu sekali. Khususnya teman-teman yang di Jakarta, kebetulan saya yang istilahnya mereka anggap sebagai pelopor pekerja sosial.
sosial yang di yang bekerja di industri. Jadi setiap minggu tuh ada aja yang nanya ini itu segala macam berkaitan dengan pekerjaan mereka. Akhirnya saya bilang kenapa nggak kita bareng-bareng aja? Karena nggak mungkin kan tiap malam saya pulang malam terus. Akhirnya dulu setiap hari Rabu lah kita ketemu gitu kan. Dan ini ternyata berkembang menjadi banyak hal. Di samping itu ya saya sangat terbuka karena banyak sekali teman-teman mahasiswa yang tahu-tahu gitu, Kang saya mau nanya ini siapa gitu. Nah kemudian hal-hal seperti itu, saya jujur Pak Pak Ep ya ada rasa senang bisa berkontribusi sama teman-teman mahasiswa. Tapi mungkin menjadi catatan juga buat teman-teman mahasiswa ketika mereka sekarang ini kan sudah mulai eranya daring gitu ya. Era big data, saya pikir big data era sudah dimulai, jadi mereka juga harus sudah mulai tentang bagaimana etika pekerja melalui daring itu. Kadang-kadang ada masuk email tanpa surat, tanpa pendahuluan, atau ada lampiran aja pertanyaan begini misalnya kayak seperti itu. Nah, itu salah satu materi yang ada di personal branding atau self branding itu ada di situ. Ya, bagaimana kita misalkan untuk mengirimkan surat lamaran kerja, etika mengirim email, misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu masuk. Kira-kira begitu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, ya Rabbal Alamin. Ini sangat bermanfaat sekali, Pak. Ya, khususnya saya lah ya, yang memandu acara ini. Saya akan lanjutkan apa yang sudah saya lakukan sejak dahulu ya, untuk anak jalanan khususnya, untuk anak lah umumnya. Karena saya juga ada di kajian anak, Pak, diantaranya juga kajian kemiskinan, bagaimana mengalihkan barangkali ya, mengalihkan cara berpikir mereka atau cara pandang mereka untuk bisa berubah. Ya anak-anak jangan ada di jalan terus, kemudian orang-orang yang selama ini low income itu ya berubahlah jadi di tahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Baik Pak Tonton, sepertinya tidak perlu saya bulatkan ya, semuanya sudah bulat ini. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak saat ini. Mudah-mudahan suatu saat bisa bergabung lagi, amin, pada acara yang lain, dan saya mudah-mudahan mas, nanti ke depan bisa luring ya, bisa bertemu langsung. Mahasiswa juga menjadi kenal betul. Dan sekali lagi saya mohon izin nanti nomor Bapak kalau diminta oleh mereka akan saya share. Oke, silakan. Demikian barangkali saya tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Tonton, semoga sehat selalu dan dilimpahi rahmat serta barokah, juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kamu juga semua mohon doanya dari Bapak lancar dalam berbagai hal, terutama dalam proses belajar mengajar bersama mahasiswa. Amin. Terima kasih semuanya, Bu. Matur nuwun. Demikian. Sehat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Nuhun kesadarannya. Nuhun Bapak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Kang Tonton. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Pertemuan saat ini sebanyak 426. 426 yang bisa bergabung di Zoom ini. Nah, terima kasih kepada semuanya. Oke, ya, pamit Pak E, hatur nuhun. Mangga, hatur nuhun. Hatur nuhun, Kang Nuhun. Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak E, hatur nuhun. Mangga, nuhun Ibu. Mangga, nuhun Pak Ji. Aduh, alhamdulillah. Berhasil menangkan Kang Tonton. Mangga, nuhun Pak Ji. Mangga sadayana. Aduh alhamdulillah. Izin pamit. Terima kasih Pak Terempang. Mangga. Mangga atur nuhun. Nuhun Pak, izin pamit. Mangga, sami-sami beroy, mangga nuhun. Nuhun. Sami-sami. Sampai ketemu Katarina kayak beda di share. Tos aya. Apa? Daftar hadirnya ada ya? Lupa ya, belum daftar hadir. Ada Bu Haji itu. Ayanya, oh tak acan tapi. Oh, itu tadi narum chat. Kayak hari ini di
Tarin, ini coba di copy lagi. Iya, Pak. Tarin, lupa ya. Bentar, saya kopas. Copy-kan. Ya. Nah, di copy sama Tarin nih. Ya, silakan, Tarin. Ada yang belum katanya. Masih ada waktu. Mana teh? Belum. Di room chat ya? Di room chat, Boji. Nah, Bo, ini ada. Udah, Bu. Nah, klik. Ya, nanti keluar. Ya, ya. Ini saya ngisi dulu ya. Enggak, Bu. Oh, saya nggak bisa hari ini. Saya nggak bisa ngeklik. Ah, bisa nih. Biasa, Boji? Biasa, iya, nuju. Biasa, iya. Oh, nabi mah cacan keluar, mana ya? Alhamdulillah, jalan-jalan ya. Terakhir, Pak. Mohon, mohon. Terus, yang kedua. Ya. Yang terakhir, link materi, Bu. Hah? Oh, bukan materi. Terakhir, daftar hadir. Daftar hadir saya share juga. Uh-huh. Terus di bawahnya ada download materi. Ada dua link. Oh iya. Nah, ada saya mah daftar hadir aja dulu. Abi gitu acan baju itu. Seksi repot mah tuh. Menarik emang materi, nak. Iya, bagus tuh. Buat ini Linda Yaso, saya ngajar di Linda Yaso. Ah, ya, betul. Nanti itu materi nambah dari Kinten. Mohon. Terus daftar hadir, terus materi ya. No, jadi klik materi. Klik materi yang mana ini? Anak kedua, lihat. Biasa? Menuju. Alhamdulillah, mengerti. Diunduh. Aha, alhamdulillah. Oke. Syukur. Hari ini saya nggak bisa balik lagi hari ini. Kirim chat, Pak. Sudah barangkali, Pak. Ya nama atas, tapi materi nama tak acan. Biasalah, daftar hadir nama wongko. Itu angkatan berapa ya, Pak Tonton? Angkatannya Pak Miko. Oh. Pak Miko seangkatan. Oh gitu. Mata sebenarnya Pak Miko. Pak Miko itu dia. Kirain dari Unpad. Matur hatur nuhun atas ya. Enggak, enggak, Bu Cik. Terus izinnya. Ah, Boji, mangga. Ya. Arin, terima kasih Arin. Iya, Bu, mangga. Ya.
Hari ini saya mah gak bisa balik lagi. Saya kirim Pak di chat. Hah? Di WhatsApp. Oh, di WhatsApp. Ya, saya buka. Ini materi ya? Oh, sudah menanggapi, total hadir. Thank you.